Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat di channelnya Kang Asep. Dan ini ada satu golok sembelih sahabat ya, variasi belimbingan. Dan yang satunya pisau udang tarisi ya, singa Bogor sahabat. Dan golok sembelih ini pesanannya Bapak Hasan Basri ya, Kang Hasan Basri yang dari Sukarame, Bandar Lampung. Keduanya pisau udang pesanannya Akang Edi yang dari Tangerang sahabat ya, kayak Johar Ki Arang natural sahabat ya. Ini golok sembelih yang keduanya kayak Johar Ki Arang sama ya, cuman di sirlak ya, bikin bening gagangnya jengkolan sahabat ya. Para sebeling-belingan ada list kuningan juga sahabat, sarungnya selim ramping pasar Sija Singa Bogor. Oke sahabat, kita buka satu persatu sahabat ya, golok punya Akang Hasan Basri ya. Nah ini sahabat ya, fungsinya ini golok sembelih sahabat ya. Ukuran tebalnya ini ada 4 mili ya, ukuran sembelih pokoknya ini. Kalau buat tebas ini nggak bakalan kuat sahabat ya. Handlenya enak digenggam sahabat, dan pasti tangan juga. Dan selutnya belimbingan ya sahabat, dan ketajaman insya Allah sudah pas sahabat ya kalau buat sembelih. Dan maaf juga saya tidak milor sahabat ya, cuma satin doang ya, bersihin dan jasa manual sahabat. Akang Hasan Basri ya, yang dari Sukarame, Bandar Lampung, volume sudah beres. Nah ini pisau ya, pisau pesanannya Akang Edi ya sahabat. Dan ini bilahnya Willis sahabat ya, bilah Willis gen 1 sahabat ini ya. Dan orangnya minta Willis, cuman ada saya stok. Ini pisau udangnya sahabat, Willis gen 1 ya sahabat ya. Handlenya pasti tangan sahabat ya, dan enak digenggam juga sahabat. Dan ini fungsinya buat seset ya, buat sembeli ayam ataupun kambing juga bisa ya, kalau sudah terbiasa nyembelih insya Allah bisa ya. Ukuran pisau segede gini bisa ya kalau udah terbiasa, tajaman insya Allah ya. Kalau sama kertas pas sahabat ya. Salamnya Akang Edi ya, yang dari Tangerang. Nah tadi sudah saya review ya sahabat ya, dan fungsinya ini golok sembelih sahabat ya. Variasinya beling-belingan, kayu Johar Ki Arang natural sahabat, kayunya gali ya hitam, dan yang satunya sama kayu Johar Ki Arang batik sahabat ya, cuman dibikin bening sahabat ya. Oke sahabat, makasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe juga makasih. Moga Allah membalas tentang kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada. Alhamdulillah kita lagi melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sahabat ya, dan mudah-mudahan amal ibadah sahabat saya ataupun puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezeki juga sahabat ya. Oke sahabat, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.